بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحمد لله في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي في يوم الأربعاء وصلنا إلى التمرين الثاني، وفي هذا التمرين قرأنا الأمثلة على اسم مثنى. هو الاسم المثنى إن كان مرفوعا فعلامة رفعه الألف، واسم المثنى إن كان منصوبا فعلامة نصبه الياء، مثل رأيت المدرسين، وإن كان مجرورا فعلامة جره الياء أيضا، مثل ذهبت إلى المدرسين. السلام عليكم جميعا، الحمد لله. بو أيو جدا حاضرة، الله يحفظك بو أيو. طيب، واليوم إن شاء الله سنستمر إلى التمرين الثالث. في التمرين الثالث وكذلك في التمرين الرابع إن شاء الله ما زلنا في التمرين عن اسم مثنى. نعم، دي latihan ketiga ini dan juga di latihan keempat nanti insya Allah latihannya masih terkait tentang isim mutsanna. Nahdur at-tamarin. Tayyib. Ajib aw ajibi 'ala al-as'ilati al-atiyati musta'milan al-mutsanna. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut menggunakan isim mutsanna. Dan kalau kita perhatikan di sana setiap pertanyaan. Di sini insya Allah tidak perlu dicontohkan kan? Mbak Hani dan Mbak Eka ya, ini yang bakal menjawab Mbak Hani dan Mbak Eka. Bu Ayu dan Bu Yudi masih hostnya. Alhamdulillah. Baik, di sini kalau kita perhatikan kam akhannaka kam kitaban indaka kam taliban jadidan jaa al-yawma. Jadi semuanya ini kalau kita perhatikan nanti jumlahnya adalah jumlah ismiyah, mubtada dan khabar. Dan namanya mubtada dan khabar pasti dalam keadaan rafa, marfu'. Nah, jadi dengan kata lain nanti semua jawabannya itu pasti marfu. Tayyib, nabda min rokom wahid Mbak Eka. Mungkin kita jawab langsung 2-2 biar cepat. Mau 2-2 atau 2-3-3 sekalian Mbak Eka? Semuanya aja Ustaz. Ah, enggak apa-apa semuanya. Bercanda. Ibu Mbak Hani mah. Nomor 1. Naam, rokom wahid. Kam akhon laka li akhoni. Masa akhoni? Hah? Tapi kata akhun itu termasuk asma al-khamsah. Asma ul-khamsah. Asma ul-khamsah itu kalau bersambung dengan sesuatu di setelahnya, maka akan muncul wawunya, ya Teh ya? Iya. Jadinya bagaimana? Li... ditambahkan waw saja, disisipkan waw di sana. Setelah kata setelah huruf kha itu disisipkan waw. Jadi yang panjang wawnya. Li aku gitu. Ya. Nah, terus tanda rafa'nya apa? Nah, makanya ana bingung bentar Ustaz, kok jadi enggak nyambung ya? Kalau abun misalnya saya misalkan kalau abun
Musandanya abawani. Oh, akhwani gitu. Akhawani, salam alaik. Li, jadinya bagaimana? Li akhwani. Nah, li akhawani. Li akhawani, salam alaik. Oh, Muslim. begitu. Nah, jadi asmaul khamsah seperti itu. Seperti nah, seperti kata abun tadi, abun jadi abawani, hamun hamawani, kemudian dhu juga demikian, dhu jadi dawa. Astaghfirullah. Awani. Summa rakam isnain, masih mbak Ika, tafadhol. Kam kitaban indaka? Nah. Indi kitabani. Indi kitabani, astaghfirullah. سهل إن شاء الله. ثم رقم ثلاثة ننتقل إلى بأهاني، تفضل بأهاني رقم ثلاثة وأربعة. كم طالبا جديدا جاء اليوم؟ طالبا طالبا جديدا جاء. Jawabnya berarti جاء اليوم oh gitu. Ja'al yauma talibani jadidani. أحسنت. di Benar. sini meskipun jumlah فعلية جاء اليوم tapi kata طالب di sini مرفوع karena Oh ya. sebagai فاعل جاء اليوم طالبان جديدان. Talibani. رحمه الله. جاء اليوم طالبان جديدان. ثم رقم أربعة، ماشي بقى هاني تفضلي. أتوقع juga ada Kam فعل di sana. نعم. كم؟ Gimana, Mbak Hani? Halo? Masih ada kan ya, Mbak Hani ya? Masih ada Ustaz, apa Ustaz? Oh. Nah, Kam tafadhali rakam arba'ah. Nah, kam? Darosa Hah, kok darosa? apa tuh? Darosa apa tuh? Di rosa di ki Coba perhatikan di sana. Setelah kam dari nomor satu, kam akhon, kam kitaban, kam taliban, itu setelah kam itu isim atau fi'lun? itu isim. Isim, naam. Kalau isim kita bacanya gimana? Pelajaran apa ya? Ini apa ya? Kira-kira darosa. Masa darosa? Kalau darosa fi'alun. Darosa ya darusu, fi'alun. Kalau isimnya kita biasanya setiap kali pelajaran ini ya, pelajaran keberapa, pelajaran kedua kita bilangnya bagaimana? Pelajaran pertama apa? Di rosa. Mana ada di rosa? Darsan, darsan. Oh, darsan. Kita kan biasanya kalau darsan. setiap setiap kali awal bab kita bilang nadkhul fid dars as-sabi', misalkan nadkhul fid dars الثامن نبدأ الدرس. طيب درس dan kitab kita yang kita pelajari adalah durusul lughah. Durus itu jamak dari dars. Ya Mbak Hania. Istamir Mbak Hani, kam darsan? Kam darsan ini apa lagi nih? Baki gitu Ustaz. Baki ya. Baki ya. Kam darsan baktiya fil kitabi. Berapa pelajaran? Berarti dua ya, hanya mutana ya, Pak. Berarti baktiya. Baktiya berapa pelajaran? Baktiya darsani. Naam. Gitu ya, Pak. Naam. Baktiya darsani. Baktiya darsani. Baqiya darsani atau pakai jerman jerutnya tetap nggak masalah. Baqiya fil kitabi darsani atau baqiya fihi darsani. Tapi kalau mau dijawab singkat, baqiya darsani begitu saja sebenarnya juga betul nggak masalah.
افتح معانا باقية درسنا. لما معنى باقية مع هاني؟ tadi aku nggak tahu, saya nggak tahu Ustaz, bakti نعم makanya saya tanya pelajaran apa ya Ustaz. كم درسا بقي؟ بقي يعني فعل. بقي ما معنى بقي محر؟ بقي مثلا نحن ندرس، نبدأ الدرس، وكنا نبدأ الدرس من أي ساعة؟ من الساعة الرابعة مساء. نبدأ الدرس في الساعة الرابعة مساء وننتهي في الساعة الخامسة ونصف. نبدأ الدرس في الساعة الرابعة مساء وننتهي في الساعة الخامسة ونصف. والآن الساعة مثلا، والآن الساعة الخامسة مثلا، مثلا كذا. والآن نحن في الساعة الخامسة، إذا بقي نصف ساعة، بقي من الوقت نصف الساعة. Enggak bahasa mana, Ustaz? Ini contoh-contoh dari baqiyah. Coba ditebak ma makna baqiyah. Kalau di dalam jumlah tadi naqultu nahnu nadrusu min as-sa'ah ar-rabi'ah ila as-sa'ah al-khamisah wa nisf. Idzan nadrusu sa'ah wa nisf, sah? Nadrusu sa'atan wa nisf. والآن نحن في الساعة الخامسة مثلا، إذا بقي من الوقت نصف ساعة. ما معنى نصف ساعة؟ لا نصف كم نصف ساعة؟ نعم، ما معنى setengah بقي؟ tahun bagia tersisa نعم oh افتحنا. tersisa نعم بصحة إنسان مكان. طيب نستمر. وهذا رقم بعده، رقم 5 و6. نعود إلى مائكة، تفضلي مائكة. كم طالبا خرج من فصلي كم طالبا خرج من الفصل؟ Oh ya, kam taliban kharaja min al-fasli. Ini yang kalau tahu ya kharaja min al-fasli talibani, itu boleh. نعم، خرج من الفصل طالبان، memang seperti itu. Atau خرج منه طالبان، خرج طالبان فقط، لا بأس، ما في مشكلة. الله عليك. خرج طالبان. ثم رقم 6، تفضل المائكة. كم رجلا مات في Di bukunya Mbak Eka hadis atau hadisah? Ada tak marbutahnya tidak? Tak mau itu nggak ada. Fil hadis gitu. Ya hadis. Bukan fil hadisah. Mbak Eka pakai kitab Durusulughah yang biasa kan ya, bukan yang dari kita. Iya, ini kayak sama kayak Ustadz hadis. Naam, la ba'sa, mushkilah. Fil hadis. Kam rajulan mata fil hadis, kita bisa bilang fil hadis atau fil hadisah. Oke, tak merbutoh enggak masalah. Mata fil hadisi rajulani. Mata rajulani fil hadis atau mata fi fihi rajulani. Astaghfirullahani. Ma makna al hadis? ما معنى الحادث؟ بوكان حديث. لو حديث كتا كنا فهم سمعنا حديث حديث. tapi kalau di sini haknya apa yang حادث؟ ما معنى حادث؟ kalau pak حادث Bu Ayu, tolong. Peristiwa ya Ustaz. ماذا؟
Tapi kalau Ya, iya. konteksnya di sini hadis itu maksudnya adalah kecelakaan. Kecelakaan. Oh. Nah, tambahan itu najamnya. Hadis atau hadisah. Hal min soal? La yujad. نستمر إلى صفحة بعدها. في الصفحة بعدها هناك التمرين الرابع. الامتحان الرابع. أجب أو أجيبي عن الأسئلة الآتية مستعملا المثنى. Perintahnya sama persis. Tapi kalau kita perhatikan nanti jawabannya bentuknya berbeda. Karena di sini nanti isim muthannanya itu selalu mansub kalau kita perhatikan. Baik. Perlu dicontoh tidak? Enggak. Tidak. Baik. Semua idan mubasyarah rakam wahid Mbak Hani. Tafadhali Mbak Hani. Yang bilang enggak Mbak Eka, tapi yang jawab Mbak Hani. Tafadhali Maaf. Mbak Hani. Gimana Mbak Hani? Mau contoh atau tidak? Satu. Bagaimana? Yang sebentar, Ustaz. Kayaknya enggak perlu. Nah. Masih sama kan usana ya, Ustaz? Musanna, tapi disesuaikan keadaan i'rabnya. Di sini kam lughatan ta'rifu? Jawabannya? Iya. Kamu berapa Atau yang kamu ketahui? Oh, berarti Sa'riku atau gini aja, saya contohkan lah nomor satu. Sa'riku Ini gitu kan? nomor satu saya contohkan. Ini yang pendek. Nanti yang sisanya Mbak Hani sama Mbak Ika. Baik. Rokom wahid kam lughatan ta'rifu. Maka yang menjawab a'rifu lughataini. Yang A'rifu lughataini. Lughatain. Kenapa kok enggak lughatani? Tapi lughataini karena maf'ulun bihi, maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya' li'annahu muthanna. Gitu Mbak Hania. Tafadhali rakam waحد. Ya. Nah. Kam suratan hafiz tu. Hafidtu? Terus tanya ke diri sendiri berarti. Oh ya, berarti hafizta. Oh gini, mungkin hafizta. mungkin mungkin ini lupa, tanya ke temannya. Nah. Jadi saya udah hafal Ya. berapa ya kemarinnya? Gitu. Hafiz, oh ya, oh ini berarti hafiz si Ay, na'am. ya Kam surah? Maryamu. Ay, na'am. Astaghfirullah. Kam surah tan hafidhti ya Maryam? Terus, berarti kalau kayak gini saya jawabnya sebagai Maryam gitu ya Ustaz ya, berarti Na'am. hafiz tu surah, berarti ini apa ya? Surataini. Astaghfirullah alaih. Hafidhtu surataini. Hafidhtu surataini. Oh, ini ada yang salah. Ya, apa ini? Apa ini? Harusnya hafidhtu. Naam. Tsumma itu harusnya hafidhtu. Kalau misalkan di bukunya ibu-ibu sekalian masih hafidhat, maka harusnya dibetulkan jadi hafidhtu. Gitu ya, Bu ya? Oh iya, ini kan jawaban. Di bukunya ibu-ibu memang nggak ada, Om. Baik. Astaghfirullahaladzim. Jawaban. Hafidhtu. Surat ini. Thumma rakam thalata. Mbak Hani, tafadhali. Kam risalatan kita kata beta ya Ahmadu. Naam, kam risalatan katabta ya Ahmad? Berarti kata betul risalatain. Katabtu risalataini. Astaghfirullah. Katabtu risalataini. Naam. Insyaallah. Thumma رقم أربعة تفضلي مبقى. إيكا كم حياة قتلت يا عمي يا عمي نعم قتلت يا عمي قتلت
حيتين. حيتين، حيتين، افتح الله، قتلت حيتين. افتح الله عليك. ثم رقم خمسة، لا هيك عندك محاضرة أنا فاهم. يا أخي اشتقت تريني. أبو أمالية حاضرة ما شاء الله، الله يحفظك أبو أمالية. نعم، كم دفتر اشتري؟ لماذا تاني بقى؟ كم دفتر اشتريت يا أخي؟ الجواب دفترين. اشتريت دفترين. افتح معنا، اشتريت دفترين. نعم، كتاب بتركن دولة حرقتنا. هل من سؤال ما هاتك عليهم؟ ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. لا يوجد، ما في سؤال. إن كان لا يوجد نستمر، نستمر إلى رقم ستة. هاني تفضلي، رقم ستة وسبعة هلا. Aduh, sebentar, sebentar. Kam sualan as berarti saalka ya Ustaz? Saalka Kenapa jadi saalka sukun? saal saalaka saalaka oh ya saalaka ya saalakal mudar Sa'alakal mudarri. Mudarri apa nih ya? Sa'alaka. Bertanya al mudarri itu. Eh salah ya Ustaz. Kenapa salah? Enggak benar ya. Jangan 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 selalu menyalahkan diri sendiri gitu Mbak Hani. Kan soalan Sa'alaka sa'alakal mudarrisu berapa ya berapa soal ya sa'al astagfirullah ya sa'alani sa'alani oh ini berarti ini fi'il mudhari emangnya Ustaz mana sih bang fi'il mudhari bukannya oh, malah fi'il amr. Enggak. Kalau berhubung sama kat lo apa ya? Hah? Oh. Bagaimana? Sa'ala ka. Kalau doroba itu fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Kalau doroba ka? Kalau doroba ka itu fi'il madhi atau mudhari atau amr? Fi'il madhi, Ustaz. Ya fi'il madhi tetap ini kalau sa'ala fi'il mudhari atau amr? Ya, fi'il madhi. Terus berarti kalau dia jadi astagfirullah, kamu bertanya. Terus yang oh, coba, saya coba. Bertanya. Saya Gimana? Bertanya berarti coba, sa'al, coba, coba, sa'al, bentar. Coba, gitu ya, coba Ustaz? sebentar. Yang bertanya siapa? Coba domir bentuknya seperti ini. Domir yang bentuknya ka, kemudian ya mutakallim. Itu domir dalam keadaan apa? Dalam keadaan rafa sebagai fa'il atau dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi? Dia sebagai maf'ulun bihi, Ustaz. Nah, berarti yang bertanya siapa di sini? Ya, orang lain. Ya siapa? Kan ada di situ. Yang bertanya siapa? Dikirim juga. Oh, belum. Tahmani. Apa tuh, Sad? Lawas, ya sallallahu alaihi. Sebentar ya, Ustaz. Nah. Gimana gimana? Kam soalan berapa soal yang kamu tanyakan? Coba kamu yang bertanya siapa? Halo. Yang bertanya.
Sang Sualam. Yang bertanya siapa? Baik. Ya orang orang kedua lah Ustaz, bingung saya ditanyainya Ustaz. Kan yang kam bertanya siapa kan? Soalan sa'alaka al-mudarrisu. Coba dilihat jumlahnya sa'alaka al-mudarrisu. Yang bertanya siapa, yang ditanya siapa? Sa'alaka bertanya apa? Sa'alaka sa'alaka bertanya kepada jangan jangan cuma saala kasnya saja, cuma satu jumlah itu dilihat, diperhatikan satu jumlah, satu susunan kalimat itu. Itu yang bertanya siapa, yang ditanya siapa? Tahmanai. Mudaris, mudaris bertanya kepada mudaris bertanya kepada nih kepada kamu. Enam. Berarti yang bertanya siapa? Mudaris. Yang ditanya siapa? Yang ditanya ya si domirnya itu si K. Naam. Berarti K itu kan sebagai apa kedudukannya? Maf'ulun bihi. Naam, maf'ulun bihi. Ya, kok kayak agak bingung gitu kan. Ya iyalah Ustaz, saya bingung. Soalnya kan pertanyaannya ditanya kam soalan. Sa'alaka al-mudarrisu. Terus yang kan dibingungkan orang apanya? Orang lain yang bertanya. Orang lain? Saya sih nganggap maksudnya? Orang lain bertanya sama kamu. Sebenarnya berapa berapa soal yang guru tanyakan kepadamu gitu. Kayak misalkan iya. Ada bapak bertanya sama anaknya gitu kan. Ini kok membayangkannya saya jauh ngertinya sekali. Gitu. Iya betul, seperti berapa pertanyaan Pak Guru bertanya kepadamu? Berapa pertanyaan Iya. yang Pak Guru tanyakan kepadamu kan gitu? Oh, iya. Berapa soal yang Iya, ditanyakan Pak Guru saya kepadamu? berpikirnya siapa yang bertanya? Maksudnya kan orang lain yang bertanya kepada dia gitu loh Ustaz. Saya nggak kepikiran tadi kalau yang bertanya di sini siapa? Oh ya guru bertanya kepada dia. Astagfirullah. Ayo, tafadhal. Ajibi. Oke. Jawabnya saal tu. Gimana? Saya bertanya, benar kan Ustaz? Duh. Yang bertanya saya tadi bertanya. Siapa? Oh, saala mudarrisu su'a su'alaini gitu ya Ustaz. Tayyib, maf'ulun bihinya. Su'alaini. Maf'ulun bihinya? Su'al jadi ganti. Kok jadi ganti? Ganti berarti salah lagi. Entar dulu Ustaz. Saya apa namanya? Berapa? Terus dia jawab kan. Coba yang tadi, kalau misalkan saya tanya Mbak Hani, man dorobaki? Man dorobaki, Mbak Hani? Dorobaki. Misalkan Mbak Hani dipukul Fulan. Fulan, yeah. namanya Zaid misalkan. Nah, ada yang mukul Mbak Hani, namanya Zaid, misal, contoh. Terus saya bertanya, man dorobaki Mbak Hani? Terus Mbak Hani, jawabnya gimana? Bisa Zaid dorob. Kalian masukkan. Kalau pakai fi'il berarti ya, pakai fi'il. Doroba. Kalau kan jawabnya bisa pakai fi'il, bisa pakai bisa ismiyah, bisa fi'liyah kan? Iya, tapi nggak masalah. Tapi intinya tetap di sana ada maf'ulun bihinya kan? Doroba. Oh gitu ya. Doroba.
Dorobi. Apa ya Ustaz? Doroba, doro. Kenun. Tayyib. Doro. Fi'lun, fi'lun itu kalau ada fi'lun jangan pernah disambung langsung dengan ya mutakalim, harus disambung dengan nun wiqayah. Nun doron doron doroba dorobani gitu Ustaz. Dorobani Zaidun. Dorobani Zaidun atau doroba dorobani Zaidun benar Ustaz. Nah iya betul. Saya sudah bilang betul tadi. Dorobani Zaidun atau Zaidun dorobani. Fatahlah alai. Kan seperti itu Mbak Hani ya, konsepnya konsepnya paham ya insyaallah. Tayyib, berarti di sini bagaimana? Kam su'alan sa'alakal mudarrisu. Sa'ala. Kok saya jadi ngeblank ya Ustaz? Astagfirullah. Sabar, sabar, sabar. Jangan grogi, santai saja. Astagfirullah. Hah? Bapak soal yang ditanyakan Pak Guru kan kepada kamu. Iya, itu sudah, itu sudah. Jawabnya Nah, sa'al. ya. Ini Sa'al. tinggal merubah aja sa'alaka Ya. jadi sa'ala apa gitu. Kan kali Sa'ala. tadi kalau dorobaka jadinya doroba. Doroba, doroban, dorobu. Tadi ditambahin wau. Apa siapa Dorobani. yang Ditambahin bilang? wau. Tambahin nun. Dorobani. Berarti ini sa'alani gitu, Ustaz. Paham ya Mbak Eka? Sa'alani. Baik, Mbak Hani konsepnya. Sa'alani su'alaini. Sa'alani al-mudarrisu su'alaini atau sa'alani su'alaini la ba'sa. Sa'alani su'alaini. Fatahallah alaih. Kalau nah. Ya seperti itulah, Mbak. Kalau misalkan nah ini seperti yang kita hafal sebelumnya. Misalkan kalau kemarin yang bersambung dengan inna jadi innahu, innaka. Kalau ana, innaka anta. Kalau ana, innani, ya atau ya? La'allaka, la'allani, ya atau ya? Halo? Ya. Nah, setahulah ini. Allah ya, oke. Okay. Nastami rokom sabah, masih Mbak Hani, tafadhal nih. Maksud saya ya, Ustaz. Nah, sabar, sabar Mbak Hani. Kam, koirotan. Ro'aita fil matari. Naam, kam ta'iratan ra'aita fil matari. Ra'aiti boleh. Ro'aita berarti ro'aitu. Ta'irataini fil matari. Ahsanti, ra'aitu ta'irataini. Fatahallah alaik. Gitu Mbak Hania. Ini kalau tu itu domir rafa sebagai fa'il tu afan ra'aita jadi ra'aitu. Kalau sa'alaka ka itu domir mutasil dalam keadaan nasab karena sebagai maf'ulun bihi. Maka berubahnya juga jadi domir juga. Domirnya domir nasab juga. Jadi sa'alani. Kalau ra'aitu afan kalau ra'aita jadi ra'aitu. Kalau sa'alaka jadi sa'alani. Jadi itu beda jenis domir. Kalau sa'alaka kaf itu dhamir dalam keadaan nasab. Bagi maf'ulun bihi. Kalau ra'aita itu ta-nya itu dhamir juga tapi dalam keadaan rafa' sebagai fa'il. Jadi tetap harus disebutkan. Taif thumma ftahna naik ba hani. Sabar Mbak Hania. Santai saya saja. Jadi ngeliatin lagi Ustaz. Astagfirullah. Naam. Nastamir. Mbak Eka tafadhali rokom 89. Kam min dilan ghusalat ukhtuka? Jayid. Ghusalat ukhti min dilaini. Ghusalat ukhti min dilaini. Fatahallah alaik. Thumma rokom 9.
Kamushton turidu. Kamushton turidu, ini sering sisiran baik anak. Salah besar. Itu uridu mushtoin mushtoini. Naam, uridu mushtaini. Iftah lagi kanan kiri. Uridu mushtaini. Iftah lagi kanan baik. Baqi rakam 1, rakam 10. Nampaknya Bu Sri hadirah. Allah yafadhuk Bu Sri. Apakah bisa mencoba untuk menjawab Bu Sri? Coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kam mikhaddatan. Kam mikhaddatin ala khaddatan. Nah. Mikhaddatan ala ala sarik sarika. Naam, ala saririka. Apa misalnya enggak ada ninya, enggak ada baca hiwarnya, Pak Ustaz. Ini bukan dari hiwar. Jadi yang penting dijawab jadi isim mutsana gitu saja. Jadi mikhaddah itu kan di sini mikhaddahnya mufrad. Tunggal. Dirubah menjadi mutsana. Ala sariri. Ala sariri. Mihat. 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 Mihatta. Mihaddatani. Kan kalau naam, kalau mihaddatun itu mufrad, tunggal. Untuk merubahnya jadi musanna, merubahnya jadi isim musanna atau menunjukkan double atau ganda, tinggal ditambah alif dan nun, ya kan, ya? Jadi kalau mikhaddatun jadi mikhaddatani, ya, ala sariri, ala sariri, mikhaddat, naam, mikhaddatani, mikhaddatani. Allah alaik. Di sini marfu' mubtada. Alaihi atau ala sariri mikhaddatan. Iftah Allah alaik. Hal min soal, umahat? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? La yujad? Baik. Kana la yujad, nastamir ila tamrin al-khamis. Latihan kelima. Ajib atau ajibi anil as'ilatil atiyati musta'milan al-muthanna. Perintahnya sama persis. Tiga tamrin ini. Tadi dimulai dari at-tamrin ats-tsalits, kemudian at-tamrin ar-rabi', thumma at-tamrin al-khamis. Perintahnya sama persis, tapi hasilnya berbeda. Kalau at-tamrin ats-tsalits tadi, isim muthannanya semuanya marfu'. At-tamrin ar-rabi' tadi, isim muthannanya mansub. Terakhir saja yang marfu' tadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan di sini nanti akan ada bikam, bi bi bi. Berarti di sini ada huruf jar, ya kan Ibu ya? ada huruf jar, berarti kata setelahnya majrur. Fathah naikun aja. Tayyib, di sini nampaknya tanda mustami'ah pada ya, Bu Ayu ya. Sudah dihapus. Apakah Bu Ayu bisa menjawab? Insyaallah, Ustaz. Hafthah. Allah ya fadhlik. Masih di Malang atau masih Ustaz? Allah ya fadhlik. Allah ya fadhlukum jami'an. Keluarga kumpul semuanya, wah. Iya Ustaz. Alhamdulillah. Allah ya fadhlukum. Allah ya fadhlukum. Baik, tafadhali Bu Ayu rakam 1. Bikam riyalan ishtaraiti hadhihi al-majallata ya Aminatu. Baik. Ya, ishtaraitu hadhihi al-majallata bi riyalaini. Ishtaraitu hadhihi al-majallata bi riyalaini. Iftah Allah alayhi. Baik. Insyaallah. Diulang Mbak Ayu. Aku belum nandain. Afon Mbak Ayu. Itu ada jawaban Ustaz. Ishtaraitu. Oh, udah ya. Oh, astagfirullah. Ada soalnya, dulu Bayu. Kenapa nah, soalnya dibaca dulu harokatnya Bayu.
tadi. Nah, nah. Bikam riyalan ishtaroiti hadihil majallata ya aminatu. Baik. Alhamdulillah. Yassarallahu marakun najamiya. Tapi betul sekali jawaban dari Bu Ayu. Di sana ishtaroi. Tadi Bu Ayu bilang ishtaraitu hadihil majallata bi riyalaini. Ishtaraitu hadihil majallata. Hadihil majallatanya boleh dijadikan dhamir. Jadi lebih singkat jadi ishtaraituha. Ishtaraituha bi riyalaini. Ha, nastamir rakam isnan. Rakam isnan, tafadhali Mbak Eka. Ustaz, tadi rialannya tetap jadi rialan. Ustaz, tadi kan nanti setelahnya isi majrur. Maksudnya, di yang majrurnya yang mana Ustaz? Coba lihat jawabannya. Rialain. Oh, jadinya setelah binya itu kamnya nggak ngaruh. Terus lah, yang kamnya itu kam pernah kita pelajari di akhir semester 2. Itu termasuk istifham, ya atau ya? Istifham. Istifham di dalam bahasa Arab itu ada 9. Semuanya mabni kecuali satu, ya atau ya? Ya, mau majrur, mau mansub atau fan. Mau dalam keadaan jar, mau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan rafa atau dalam keadaan guling-guling. Tetap mabni. Ya, itu tetap bentuknya tetap gitu. Wah, Hani ya. Nah, Ustaz. Ya, nah. Jadi dan kam itu yang sudah kita pelajari adalah kam istifhamiyah. Sedangkan kam khobariyah belum pernah kita pelajari. Insyaallah di semester 7 ya, Mbak. Mbak Eka ya, lupa saya. 7 atau 6? 6, 7. Nah, akan kita pelajari kam khobariyah di sana. Nah, kalau sebenarnya setelah, kalau kam itu diawali huruf jar, itu sebenarnya boleh-boleh saja tamyiznya kita baca majrur itu boleh. Jadi boleh di sini kita baca bikam rialan, boleh kita baca bikam rialin. Boleh. Baik. Bikam rialan atau bikam rialin. Tapi kalau misalkan bikam rialin juga majrurnya bukan karena bi-nya langsung, karena setelah bi itu adalah kam. Sedangkan kalau ada jeda enggak mungkin mempengaruhi kata setelahnya lagi. Tapi kalau di jawabannya isyaratu ha bi di sana ada bi lagi. Jadi ria bi rialaini. Rialaini jadi majrur karena bersambung langsung dengan bi. Berbeda dengan yang di awal tadi pertanyaannya bikam rialan atau bikam rialin. Kata rialnya itu tidak bersambung langsung dengan bi. Maka tidak terpengaruh oleh bi. Kalau tidak bersambung langsung dengan huruf jar itu tidak terpengaruh oleh huruf jar, gitu ya. Jadi huruf jar itu hanya mempengaruhi kata yang bersambung langsung dengan huruf jar tersebut. Namun Ustaz. Astaghfirullahaladzim ya jami'an. Ishtaraitu habbi riyalaini. Astaghfirullahaladzim. Nastamir tafadhali Mbak Eka rakam isnan. Dularun ishtaraitum hadhihi al-azghara ya. Ishtaraina hadhihi al-azghara bi dularaini. Ahsanti. Bikam dularan ishtaraitum hadhihi al-azghara ya akhwati. Afan. Rakam isnan. Ya ikhwanu. Ya ikhwanu. Naam. Ishtaraitu. Afan. Ishtaraina. Afan. Kok jadi saya enggak fokus. Ishtaraina hadhil azrara bidu laraini. Atau ishtaraitu. Afan. Ishtarainaha bidu laraini. Ishtarainaha bidularaini atau disebutkan isim dhahirnya ishtaraina hadhihi al-azrara bidularaini. Al-azrar itu bentuk mufrad atau musanna? Naam, jama' mufradnya?
Zirun. Zirun, kancing. Naam, zirun, kancing baju. Ishtarainaha bidularaini. Atau ishtaraina hadhihi al-azrara bidularaini. Fathahna hanai. Ba. Eka, thumma nastamir. Mba Hani, tafadhali rakam thalata. Bikam ruwiyatan. Mustan. Mustan. Bikam rubiyatan istaraytunna ya Ustaz. Istaraytunna hadzal mustan ya akhawati. Hadzal mushta. Ya Ustaz. Hadzal mushta ya akhawati. Al jawab. Terus jawabannya apa? Istaroy, gimana? Kalau tadi, coba perhatikan jawaban yang nomor dua tadi. Jadinya bagaimana? Kalau jama, kalau nahnu, domirnya? Istaroyna, ha, boleh nggak gua ha? Nah, bukan ya Ustaz. Itu pakai domir tapi bukan mu'annas. Istaraynahu disambung. Jangan istaraynahu. Istaraynahu. Istaraynahu di rubiya Taini gitu ya Ustaz. Astaghfirullah nai. Ishtarainahu birubiyataini. Birubiyataini. Naam. Mungkin ini kurs mata uang Indonesia rupiah ini naik. Nilai mata uang Indonesia naik. Makanya di sana sisir harganya 2 rupiah saja. Tapi nggak tahu ini rupiah atau rupiah maksudnya. Tahu ya. Ishtarainahu, yang penting jawabannya ishtarainahu atau ishtaraina hadzal mushta birubiyataini. Rubiyah dijadikan musanna jadi rubiyataini. Tahmahlai. Anastamir rakam arba'ah. Rakam arba'ah Bu Zuhrah bisa dicoba. Bu Zuhrah. Bu Sri, afwan. Tafadhali Bu Sri. Bikam junaihan. Junaih itu mata uang Mesir. Bikam junaihan. Tafadhal Ibu Sri. Apakah bisa menjawab? Nampaknya belum dibuka mikrofonnya Ibu Sri. Tayyib. Tayyib. Bikam Junaihan. Bikam junaihan asfari ishtaraita afan ishtaraiti hada mar hadhil mar mir'ata mir'ati mir'ata mir'a ta mir'ata ya umi Ishtaraituha. 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 Bi. 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 Junai. Junai. Aslinya kan junaihun. Itu kalau mufrad junai. Kalau musanna marfu junaihani. Kalau diawali bi jadi majrur. Jadi bi junai. Bi junai. Ta. Bi junai hai ni. Bi junai hai. Ni. Bi junai hai ni. Junai hi.
Bijunai haini. Bijunahaini. Naam, sudah selesai. Ishtaraituha bijunai haini. Ishtaraituha bijunai haini. Bijunaihi. Bijunai haini. Bijunai haini. Haini. Hai. Bijunai haini. Bijunai haini. Bijunai haini. Kita tahu. Bikam junaihan ishtaraiti hadhihi almir'ata ya ummi ishtaraituha bijunaihaini. Gitu ya, paham. Junai itu mata uang Mesir. Junai. Junaihun wahid. Kalau dua, junaihani. Kalau di sini majrur jadi junaihain. Junaihaini. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jami'an nastamir. Nomor 5. Bu Ayu, tafadhali Bu Ayu. Bikam lugatan kata bersal diwana ala dhorfi ya aliyu. Katabtuhu bilugataini. Katabtuhu bilugataini. Bikam lugatan katabtal unwana ala dhorfi ya aliyu katabtuhu بلغتين. افتح معي افتح معي كل جميع. هل من سؤال أمهات؟ ini artinya apa ya, berapa bahasa yang kamu tulis? Unwanun warna apa ya? Unwan warna dari Hong Kong. Unwan, apa makna unwan? Unwan ini kan warna ya, Ustaz. Laun, alwan itu, kalau warna. Kalau unwan, apa makna unwan? Unwan. Unwan. Dengan alamat. Alamat. Okay. Alamat. Naam, iftahamu alaikum. Iftahamu alamat. Dan unwanul bait, alamat rumah. Gitu ya. Itu kalau konteksnya terkait dengan rumah dan kirim-kirim barang seperti ini, unwan itu maksudnya adalah alamat. Tapi kalau misalnya di dalam kitab, unwanul kitab, unwanul kitab berarti maksudnya adalah judul buku. Termasuk juga misalkan unwanul maqalah. Jadi judul makalah. Jadi unwan kalau dalam konteks tulisan itu sama maknanya seperti maudhu'. Maudhu' dan unwan artinya judul kalau dalam konteks tulis menulis. Tapi kalau untuk misalkan dalam kirim-kirim tentang membicarakan tentang rumah, unwanul bait itu maksudnya alamat. Gitu Ibu ya. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan? Di mana itu Ustaz, di amplop gitu, di mana tuh? Naam. Judul di atas ala di atas. Betul. Di betul. Amplop. Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. La yujad, ma fi soal? Naam, Ustaz. Mustamir. Mustamir? Baik, masih ada lanjutannya ternyata. Rokam sita. Rokam sita, Mbak Ika, tafadhalir. Mbak Ika? In kam baban khortul labu minal kuliyati? Min kam baban khorojatul labu minal kuliyati? Naam. Tafadhali, al-jawab? Tulabu minal kuliyati. Ini min lagi gak apa-apa. Min baba ini. Atau pakai domir semuanya. Khoroju. Min. Khoroju minaha.
Apa langsung aja khoroju min babnya. Oh, khoroju min babaini gitu. Tahmahalai, khoroju min babaini. Khoroju min babaini. Jadi boleh kita sebutkan sebenarnya ism zahirnya kharajatulabu min babaini atau kharaju min babaini. Tinggal pilih pakai dhamir atau ism zahir. Paham kan? Paham kan? Baik, kita nastamir rakam 7. Dahani. Tafadhal. Ila kam sodaliyatan. Naam, saydaliyah. Naam, apa makna saydaliyah? Apoteker ya Ustaz. Masa itu saydaliyun. Kalau saydaliyah apoteknya. apoteknya. Oh, tempatnya Ustaz. Hah? Sodaliyun. Sodaliyun. Kalau saydaliyah, saydaliyah itu apotek. Kalau saydaliyun itu apoteker. Saidaliyah apotek. Apotek itu tempat jual obat itu Mbak Hani ya? Nah, Ustaz. Kalau apoteker kan bukan tempat jual obat. Orangnya yang meracik. Apoteker tapi itu ini ya. Ini orangnya kan Ustaz apoteker ya? Eh? Gimana sih? Ini yang ditanya. Kalau saidaliyah itu apotek. Kalau saidaliyun apoteker. Sudah dibaca dulu saja, dibaca dulu nanti paham, baru dipahami. Nah, kalau belum dibaca bagaimana bisa dipahami? Sodaliya zahab. Ila kam saydaliyatan atau ila kam saydaliyatin? Sodaliyatan. Nah, ini zahabnya zahabta. Oh, kira-kira ya, gimana? Zahabta ya Ahmad. Orang saya yang bertanya suruh jawab. Saya tanya balik. Nah, lawas. Ila kam saydaliyatan atau ila kam saydaliyatin dhahabta ya Hamid? Heeh. Ila berarti zahab. Zahabta ditanya. Zahab. Oh, aku kok jadi bingung ya Ustaz. Zahab. Jangan gampang bingung, Mbak. Ya. Zahaba datang, kamu datang. Oh, silakan. Oh, kok datang enggak? Jangan terlalu ya gini, yang sebenarnya yang bikin bingung tuh malah seperti ini. Terlalu diterjemahkan satu persatu. Itu malah justru malah bikin bingung. Coba pahami perubahan-perubahan dhamirnya. Kemarin dhahabta, dhahabtu, dhahabti itu bagaimana? Tadi ra'aita jadi ra'aitu. Ya kan ya? Kali ini dhahabta jadi zahabtu. Zahabtu. Zahabtu ila gitu ya Ustaz. Zahabtu ila sodaliyataini. Atau maha naik. Ah, kita kan lebih mudah daripada diterjemahkan satu-satu malah yang bikin bingung itu. Nah, yes. Karena bahasa itu nggak bisa, bahasa itu terjemahkan secara letterlek itu malah bikin bingung, semuanya diterjemahkan satu-satu malah bikin bingung. Melihatnya itu satu susunan kalimat, jangan kata per kata. Melihatnya itu satu susunan kalimat, jangan kata per kata. Baik. Ila kam saydaliyatan atau ila kam saydaliyatin dhahabta ya Hamidu al-jawab dhahabtu ila saydaliyataini. Rahmanai. Naam. Atumma setelah Mbak Hani, Busri bisa coba menjawab lagi. Busri rokom samanya fi kam sahifatan atau fi kam sahifatin enggak masalah. Fi kam sahifatin. Sahifatin. Qara'ta. Sahifatin kurya. Qara'ta. Qara'tin. Qara'ta. Qara'ta. Ajal kabir. Hadal khabaro. Ajal kabaro. Jawabannya, qara'tu. Apa? Qara'tuhu. Qara'tuhu. Fi. Qara'tuhu. Fi.
Sohi. 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 Jadi dirubah menjadi musanna dan majrur gitu ya. Astaghfirullah. Fi kam sahifatan atau boleh juga fi kam sahifatin qara'ta hadzal khabara? Jawab qara'tuhu fi sahifataini. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Thumma nastamir raqam 9. Bu Ayu tafadhali Bu Ayu. Bikam jami'atan darosta darostu bijami'ataini. InsyaAllah. Darostu bijami'ataini. Faham halai. Tumma al-akhir raqam 10 Mbak Ika, tafadhali. Kam jami'atan fi baladikum? Baladikum fi baladina jami'atani fatahallahu alaik. Ternyata enggak seperti itu. Nah, di sini enggak ada yang menyebutkan yang menyebabkan majrur kan Mbak Eka ya? Iya. Fi baladina jami'atani. Jadi tetap marfu fatahallahu alaik. Tapi di sana ada keterangan tambahan di bawah bahwasanya kalau diawali bi atau diawali huruf jar, semua huruf jar kata kam itu, maka tamyiznya itu boleh mansub, boleh majrur. Bikam boleh kita baca bikam rialan, boleh bikam rialin. Yang lain juga seperti ini tadi nomor 6 tadi min kam baban, sebenarnya boleh juga min kam babin. Ila kam saydaliyatan, ila kam saydaliyatin. Fi kam sahifatan, fi kam sahifatin. Bikam jami'atan, bikam jami'atin. Begitu ya. Kilahuma sahih. Dua-duanya betul. Enggak masalah. I'rabnya saja yang berbeda. Kalau misalkan di Arab, ya berbeda. Tahmahanikun najamin. Halamin soal. Nomor 9 artinya jadinya apa ya Ustaz? Berapa pelajaran di fakultas itu? Mana yang artinya pelajaran? Darosta. Darosta itu kan fi'lun. Ah, kamu belajar di kamu belajar di berapa kampus? Oh, gitu. Belajar di berapa kampus? Astaghfirullah. Ini. Soalun akhir. Nah, soalun akhir. Ada lagi pertanyaan? La yujad. Nampaknya di tempat saya sebentar lagi akan adzan ibu sekalian. Dan ini sebenarnya masih tersisa sedikit, ada 4 halaman. Dan di sana halaman berikutnya ini sebenarnya dipakai buat PR. Tapi mungkin nanti kita jawab di kelas saja, ibu. Semoga di pertemuan berikutnya banyak yang bisa menjawab. Nanti bisa biar bisa banyak latihan. Kalau latihan langsung itu nampaknya bisa lebih seru. Ini salahnya langsung bisa dikoreksi. Insya Allah mungkin ini tinggal satu hari pertemuan kita akan menyelesaikan bab 20 ini insya Allah. Berarti, dan ini kan bab terakhir di semester ini. Insya Allah berikutnya nanti kita akan latihan soal. Begitu ya, Bu ya? Bagaimana Ibu? Baik, mungkin kita cukupkan dulu. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga
jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama di sini Mbak Eka, semoga segera pulih dan segera sembuh. Amin. Dan Bun Suhra, enggak tahu apakah Bun Suhra juga masih sakit, kalau misalkan masih sakit juga segera, semoga segera diberi kesembuhan. Tayyib. Dan semoga Allah selalu semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang saleh dan salih, bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan saleh, dan semoga terlahir dari mereka berbahagia Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kedua orang tua kita dan menerima semua amal ibadah orang tua kita. Demikian juga semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz.